saya M. Sobri, kebetulan warga kampung Sedia Sunyi, Pak. Dulunya kampung Sedia ini kumuh, sekarang alhamdulillah udah mengurangi kekuman. Kalau dulu belum dibangun, banjir itu rata-rata sekitar 20 sentian lah menggenang, nggak lancar. Kalau sekarang alhamdulillah setelah ada bangun ini lancar semua airnya. Kumuh itu ya semacam kayak rumah acak-acakan, terus drenasanya nggak ada, rumahnya jelek-jelek, termasuk istilahnya jalan juga nggak inilah. Nah, kalau untuk kesadaran masyarakat jelas jauh. Karena apa? Istilahnya yang namanya sampah itu masih sembarangan dibuangnya. Kita udah bikinin di depan sana, ternyata bikin sampah tetap masih berserakan. Dengan kesadaran masyarakatnya belum ini, karena rencana seminggu sekali itu diangkut pakai motor tosa yang pakai gerobak itu, motor gerobak diangkut sana, ntar di sana diangkut pakai mobil. Untuk satu desa ini sekitar 100 rumah, satu desa ceritanya ya, bukan kampung, satu desa itu sekitar 100 rumah. Untuk di desa ini? Kalau untuk di sini kita pernah mendata sekitar 50 ya. Kondisinya berapa persen rusakan? Rusakannya biasa bervariasi, ada sedang, berat, ringan. Gimana tipsnya, Pak?